Yo Ilur, selamat datang di galerinya seputar otomotif. Kali ini ada mobil Suzuki All New R3. Tampaknya sekarang ada persaingan di segmen MPV yang semakin memanas ya. Mobil-mobil baru di 2019 ini semakin menarik untuk kita simak. Untuk harganya sendiri, yang ini tipe manual sekitar 240 juta on the road untuk OTR Surabaya. Jadi terpaut sekitar 10 jutaan ya dengan transmisi yang otomatik. Untuk desain yang baru ini yang sudah improvement, All New R3 ini banyak perubahan. Sekitar ada 6 ubahan ya untuk yang sudah improvement. Headlamp di bagian depan di sini juga sangat cantik dengan LED proyektor. Desain headlamp pun juga lebih cantik yang generasi sekarang ya dibandingkan yang sebelumnya. Terlihat kekinian dan modern. Di bagian grill pun juga di sini lebih kesannya elegan dengan berlapis krom yang modelnya tuh kromnya ini kecil-kecil ya dengan logo S yang khasnya Suzuki ya. Jadi elegan banget. Memang terlihat banyak krom di sini. Model headlamp pun di sini juga dia lebih pipih dan sporty layaknya model mobil masa kini ya, serta untuk bagian fog lamp masih memakai halogen dengan black bezel ya. Desain bumper cukup oke. Warnanya ini juga cantik nih, jadi beda dengan warna-warna lain ya. Ukuran bodinya kini juga dirombak total, dimensinya kini lebih besar dari versi pendahulunya. Panjang keseluruhan ini mencapai sekitar 4,5 meter ya, dengan lebar 1,5 lebih lah. Dengan tingginya ini juga sekitar 1,5 meter, sehingga wajar jika bodi dimensinya terkesannya lebih besar dari generasi pertamanya. Untuk di bagian mesin, di sini memakai mesin 1500, mengusung mesin tipe K15B dengan teknologi DOHC VVT 4 silinder. Jadi mesin ini dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan. Bisa menghasilkan tenaga ini power maksimumnya hingga 100,4,7 PS pada putaran ke 6000 RPM. Untuk puncak torsinya sendiri bisa 138 Nm pada putaran 4400 RPM. Jadi di sini kap mesin juga sudah ada peredamnya. Untuk konsumsi sistem bahan bakarnya sendiri sudah menggunakan teknologi MPI ya, multi point injection. Konsumsi bahan bakarnya juga lebih irit, efisien. Pengeremannya juga sudah menggunakan ABS dan EBD ya. Tak kalah menarik untuk velgnya, di sini desainnya sangat keren dan pertama kali ya ini untuk Suzuki two tone polish. Keren banget, beda dengan versi pendahulunya sudah disc brake. Profil ban pun juga di sini memakai ukuran 185/65R15. Sein disc spion kecil LED. Untuk handle pintu di sini chrome ya. Sudah akses smart key juga. Warnanya ini bagus ya. Ada emblem VVT di situ. Jadi kesan chrome-nya ini juga bagus ya. Sudah di blackout pillar juga. Door trimnya warna cerah ya untuk di dalam sini. Ada bahan fabric juga. Wood panelnya ini juga bagus, jadi mempercantik door trim. Di bagian sini auto hanya di driver ya. Tuasnya juga chrome. Sudah electric mirror, electric retract, power door lock, window lock, dan ada speaker di bagian bawah. Untuk desain di bagian interior memang lebih ke warna beige ya. Untuk pengaturan joknya sendiri sudah bisa high adjuster ya. Ini transmisi manualnya. Ada laci penyimpanan tertutup. Untuk yang ini memang generasi baru sudah dihilangkan ya ESP. Di sini ada parkir sensor, engine start stop. Wood panelnya model kayu ini jadi lebih kelihatan modern dan elegan. Di bagian speedometer pun mengusung desain meter cluster yang lebih modern dengan layar MID yang begitu informatif juga.
Di bagian setir kemudinya di sini bisa tilt ya, dengan audio steering switch serta Bluetooth telefoni. Di bagian setir kemudinya memang ini desainnya baru ya, disertai ornamen kayu, jadi kesannya memang lebih elegan. Selanjutnya untuk tampilan interior di bagian head unit di sini sudah ada framenya ya, flat bagus. Di bawahnya ada mode hazard dan wood panel nih mempercantik si R3 ini ya. Pengaturan AC pun di sini sudah full digital dengan auto climate, arah semburan juga sudah lengkap, ada heater, front defogger, di bawah ada power outlet, aux dan USB serta dua buah cup holder yang buat minuman biar tetap dingin di sini. Untuk fiturnya memang sudah menunjang ya daripada generasi sebelumnya. Di sini juga ada power outlet di bagian belakang, pabriknya mechanical. Di bagian kiri di sini sudah ada dual airbag ya. Untuk lacinya di sini belum soft opening sih. Untuk joknya sendiri motifnya motif garis-garis dengan headrest yang modelnya terpisah ya. Seatbeltnya di sini fix. Untuk hand grip pun juga sudah dirubah ya, di sini retract. Sun visor sudah ada vanity mirror, ada lampu baca di tengah. Untuk spion di sini masih standar ya. Untuk sun visor di bagian kemudi masih belum ada vanity mirror malahan. Dan ini untuk blower ke belakang. Di bagian interior memang lebih ke beige, jadi nggak ke warna-warna hitam ya. Selera juga sih, tapi kalau saya lebih suka warna-warna gelap sih. Di bagian pintu belakang di sini ada bahan fabric ya, dan ada motif garis-garis. Tuasnya chrome serta ada cup holder, door pocket, speaker juga ada di 4 buah pintu. Untuk di bagian belakang duduk di sini memang lega karena dimensi ukuran mobil ini lebih panjang daripada generasi sebelumnya. Ada seat belt pocket juga di bagian kanan serta di bagian kiri, jadi dua buah nih sudah ada seat belt pocketnya. Di bagian belakang seat belt juga fake, hand gripnya ini retract. Di sini ada 4 buah kisi-kisi AC dengan 3 buah speed fan. Hand grip juga retract, dan ini tampak dashboard depannya. Memang desainnya kini lebih bagus sih dengan wood panel model-model kayu. Untuk memaksimalkan ruang kabin, memang si baris kedua ini disematkan split single folding ya, dan sliding second row untuk memudahkan penumpang ke baris ketiga. Jadi sektor interior atau kabin pada Suzuki R3 ini bakal mampu menunjang kenyamanan ya kepada penumpangnya. Headrest juga sudah ada, dua buah headrest untuk di bagian penumpang tengah. Akomodasinya pun juga sudah sampai ke akomodasi baris ketiga ya. Joknya sudah ISOFIX juga. Pada bagian kaki-kaki memang sudah disematkan dua tipe rem ya, yaitu ventilated disc brake yang terpasang di bagian depan pada rem leading dan training drum pada sektor yang bagian belakang ini. Memang untuk velgnya ini sangat keren banget ini memang daripada yang sebelumnya ya. Profil bannya dan lock. Di bagian belakang stop lamp memang ini desainnya bagus dibandingkan R3 yang generasi pertama. Di bagian belakang memang kali ini dirancang dengan konsep menyiku ya. Sudah teknologi LED juga untuk stop lampnya. Ya, ini lampunya memang yang diusung MPV buatan Suzuki ini terbayang beberapa model lampu dari Jazz hingga Expander ya, mirip-mirip lah ya. Di sisi lain di bagian belakang ini juga dilengkapi fitur chrome backdoor dan di sini sudah ada parking sensor ya. Untuk tipe GL, GX itu sudah ada. Secara keseluruhan memang perombakan di sisi eksterior ini cukup mengedepankan sisi dinamis ya bro. Sporty juga sih. Jadi konsumen nih mungkin berminat lah untuk meminang si Suzuki R3 yang baru ini. Di bumper belakang juga kesannya memang sporty ya, keren dengan dua buah reflektor
serta di bagian atas juga sudah ada head mount stop lamp, rear defogger juga sudah ada, wiper. Jadi pokoknya api lah lur R3 singanya Riki. Sip. Oke lah, dan segitu aja review singkat dari galerinya seputar otomotif. Salam otomotif lur.